Wal asatidah yang hari ini hadir di sayap kanan kiri kami. Ana hadir untuk antum dan antum semoga sihat dawamul afiyah kullukum. Sahabat kami Ustaz Yes. Kiai Anang mengatakan seperti ini. Akhirnya beliau bilang lagi, nanti kalau antum ketemu dengan anak di sini, hai ibu, angkat tangan kananmu anak-anak. Kepalkan tangannya, Nusantara merindukan the power of takbir al-mizan hari ini. Takbir! Orang tua antum di rumah sangat merindukan takbir antum hari ini. Takbir! Satu momen ketika melihat tulisan ini, potret tiga dasawarsa untuk para mukminat di jagat raya ini dan aku akan berhentikan khususnya jaga sahabat nanti di antara keluarga-keluarga atmosfer tiga dasawarsa zona al-mizan putri ini jadikanlah Muhammad adalah figur yang utama untuk keluarga dan Fatimah Zahra adalah idola terbaik untuk generasi al-mizan putri hari ini. Banyak generasi hari ini yang masih alergi dengan Muhammad. Betul. Padahal Rabbana azza wa jalla ana qa'im huna baina ladaykum berawal dari ghurfah muhadharah saghira. Saat itu anak termasuk orang yang pendiam, jarang bicara anak-anakku. Waktu kelas 3 SD anak termasuk orang yang pendiam ustazah, anak jarang bicara. Waktu kelas 3 anak-anak terus masuklah anak ke pesantren, di situ dilatih namanya speaking. Kurikulum kehidupan kami temukan dalam pesantren. Kalau antum mengatakan ustaz, apakah antum hari ini berawal dari impian? Berawal dari impian seorang ini. Anak pernah tampil di sebuah panggung kecil, panggung kecil apa? Saat itu ibuku mengatakan, nah ini bukan panggung yang sebenarnya. Panggung wadah 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Hari ini gue banyak tahu di atas panggung kecil. Hanya kau punya siswa kepala desa. Lihat kau punya tahun lagi anak. Kau bisa tahu untuk seorang presiden sekarang. Di atas anak dan istana. Dan belum demi Tuhan tahun 2008. Ibu belum anak yang belum cinta sambil mengatakan, kayaknya baru kemarin kau masuk suami. Kayaknya baru kemarin kau mengatakan, Bu, selamat jalan, izinkan saya untuk bertahan di bumi pesantren. Dan ibu mengatakan bismillah. Berawal dari sebuah impian, dari sebuah ruang kecil di bumi kampung damai. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Pasti semua orang yang pernah merasakan atmosfer di pesantren pernah mendengar bisikan cinta dari ibunya. Tidak sedikit di antara antum yang duduk di depan anak. Pasti. Kenapa tuh? Ramai-ramai. Begini. Di mana-mana kalau bertemu generasi seperti ini. Antum pasti mengatakan, Ustaz Devi Chandra, biasanya ada perkenalan dulu. Enggak, perkenalan tidak ada. Bismillah. Pasti antum mengatakan, Ustaz Afwan, anak la'afam. Alhamdulillah, anak menggunakan satu alat ini, Biko. Tadi pagi, ratusan pasal mata semua fokus ke depan, tidak ada yang semuanya ngantuk. Karena satu alat ini, Biko, selama hampir 2 jam yang terkumpul. Dan antum mengatakan, Ustaz, anak la'afam. Oke, saya bantuan dulu. Titik pun sampai hari ini, masya Allah. Ustaz, antum saksinya ya, Ustaz saksinya ya. Itu mata anak-anak antum aku. Anak jadi ingat nih, Ustaz. Di Latansa kayak gitu, Ustaz. 4.000 orang di Aula Kalijaga. Semuanya lagi ramai. Pas anak bilang, titik pun sampai hari ini. Itu 5.000 pasang mata. Dan ikutin kemana dia pergi. Relax hari ini, Zat. Siap ya. Aku bilang, Ustaz, jujur, Ustaz, jangan lupa. Oke, titik warna dari ini akan mengarah fokus ke sebagian dari anda. Ketika di kerudungnya ada titik warna merah
dan lama dia di situ, berarti dia yang menuju ke depan dan di depan. Stand up. Mulai. Empat. Tiga. Semakin menunduk, itu akan saya pilih. Dua. Saya itu bukan orang lain. Dari cara duduk, sorotan mata, contoh dia berjalan. Operator standby, the first speaker from our music device to the media adalah ini dia. Tidak ada yang menolak titik warna merah. Ketika ada di zona Anda, Anda langsung beri, Anda mustahil. Dua. Al-Nizam Putri, semua pun tak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Dahsyat ini. Lebih pecah malah ini, Ustaz. Hei, Al-Nizam Putri, aku bisa bayangkan gak tadi di Al-Nizam Putra? Ketika anak, ternyata di sini lebih pecah hari ini. Ya Rabbana. Oke, sudah kembali di itu. Nanti ada segmen eksklusif untuk aku untuk segmen ini. Kita boleh kembali. Tulisan yang muncul di layar ini adalah ada tulisan tiga kata yang anak minta aku menjawabnya dengan seksama. Tiga. Karena dulu waktu lahir, anak tidak pernah sekolah. Jadi pas beronjol, anak langsung terpaksa. Itu nama anak asli biasa. Antum tanya lagi, Ustaz, kok berani-beraninya datang ke Al-Nizam Putri? Emang antum pernah merasakan alam pesantren? Nah, tahun 98 hari itu, anak pernah duduk manis di bumi ke Rasulullah Nabi itu. Tak bisa dibukti. Anak, beliau-beliau guru-guru kami, Ustazah, Ustaz Gias, semua pernah merasakan atmosfer pesantren. Dan udara yang antum hirup di alam Al-Nizam Putri. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD, bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa waktu di atas panggung kecil dari Tasik Malaya Selatan, doa seorang ibu yang membuat anak berselancar di Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus beriman untuk bumi bangsanya Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara, hadir di mohon berdiri. Ketika anak gaungkan audio ini tahun 2008 hari itu, siapa yang anak kata Ustaz? Bukan presidennya. Siapa yang anak kata Ustazah? Bukan ibu presidennya, bukan Pak Wapresnya, tapi yang anak kata adalah disahkan. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One Indonesia. Hei, Putri, cuma ngomong 4 detik kawan. TV One Indonesia. Tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini. Tinggi warna memang beda. Tak laku suara itu nanti. Setelah itu dipanggil lagi sama Ustaz Agung Zulhak untuk mengisi acara di segmen yang satu ini. Antum pasti kita nostalgia dengan TV rumah sebentar ya lah. Tapi jangan lama-lama, ingat nanti pulang lagi habis ini. Lagi nunggu ya. Masya Allah. Kayak gini ngobrol sama banget ya. Aku pasti sudah pernah dengar suara di Bipo. Bioskop Trans TV. Isi bioskop Trans TV hari ini
menghadirkan ratusan film blockbuster terbang. Bioskop Transi di hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia, semua itu hanya ada temukan di bioskop. Pasti di antara antumnya ada yang mengatakan gini. Oh, ini makhluknya yang bicara. Ketika melangkahkan kakak ibu itu, maka sumi kakak ini akan berubah menjadi lautan darah. Ada orang Mataram yang bertanya, hai Mas Tangga, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari kok ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar di situ kawan. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ini beribadah. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua itu nanti kasihnya. Ini jadi sedih kan? MC, masih ada lagi. Pegang mikrofonnya kah? Oke, yang ketiga Anda jawab salam, Anda tanyakan salam, dan dia menjawabnya dengan assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Itu yang saya maksud dead hypno. Setelah Makassar, Agusan Putra. Kalau dia nggak fokus, enzimnya akan berubah. Sampai kapanpun Anda assalamualaikum, maka anti pun akan assalamualaikum juga. And then you answer my question, you assalamualaikum. Namanya siapa nak? Anda panggil siapa? Oh, gitu. Kelas berapa nak? Kelas 5. Agak dekatkan mikrofonnya. Standby kah? Silakan dibaca. Thank you, Kak. Kasihkan mikrofon ke belakangnya. Yang di belakang rame banget, ada yang baca ayat kursi di sini. Anda pinjam mikrofon. Ini antum enggak mungkin mereka ngantuk, Ustaz. Pasti yang di belakang, untung kita di belakang hari ini, ya. Kasih di belakangnya. Tenang, Kak. Kenapa duduk pun jadi kayak gitu, kawan? Kasih ke dia, Kak. Kasih ke dia. Ah, kasih ke dia. Hold microphone. Pegang microphone-nya. Standby, Kak. Assalamualaikum. Namanya siapa? Dari mana, Kak? Bandegrang. Katakan, assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Amazing, I like it. Silakan dibaca. Terima kasih. Closing. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Allahu Akbar. 1400 tangan hari ini nak fokus. Ketika Anda bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tetapi ketika Anda bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Yang salah maju dekat kamu. Siap ya. Hei generasi putri. Mulai. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Ada di antara antum yang buka tutup dia sambil ribut. Gak perlu datang ke cukup di sini antum salah. Tidak ada orang yang tahu kalau kau salah kecuali kami di depan. Tapi ketika setelah zuhur, sekali ajikan selamat pagi. Antum masih ragu-ragu selamat pagi. Masih ragu-ragu atau tak percaya selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu dua kali selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Antum masih aman dan yang terakhir ketika saya mengatakan selamat malam.
tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran, kawan. Jangan sampai gagal ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Ingat Albizan Putri, ketika selamat malam, no applause. Latih auditorimu, latih visualmu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya, kan? Antum fokus banget. Kita coba ya, salat diri. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Al-jawabul jama'iyah dulu ala siha. Kalau tepuk tangannya bareng, udah pasti benar. Kita mulai ya, sayap kanan. Udah ready? Baik. Selamat siang. Semuanya selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan. Ada yang tepuk tangan, sedang kumpulan tangan. Tepuk salah, tepuk. Selamat pagi. Selamat malam. Ya salam. Pecah. Di situ, welcome to Mr. Happy Chandra. Tapi welcome to Mr. Happy hilang karena di video hujan. Yang muncul Chandranya doang. Karena dia pakai karakter. Di situ anak menunggu direkturnya datang. Saat itu kami mengatakan, mana direkturnya ini? Tiba-tiba direkturnya datang dari sebuah guru kecil. Dia berteriak, alhamdulillah salam Pak Epi Chandra. Pak Chandra, saat kau lagi kasih motivasi untuk korban tsunami Aceh di Batu Baitul Rahman hari itu. Saat desa kita ingin berfoto sebentar ketemu, kau susahnya minta ampun Pak Chandra. Kau keburu di bawah protokol gubernur hari itu. Saat desa kita pasti akan senang Pak Epi Chandra. Ayo Ustaz, mana satunya? Suai Pak Epi Chandra. Mereka lagi sholat duha. Anak nunggu mereka hampir 30 menit di bawah aturan itu. Keluarlah santri-santrinya dengan jumlah berapa santri? 5 santri. Tim kami 10 orang. Tim kami lebih banyak daripada santri. Allah ada cinta di atas bumi lautan. Lihat Surabaya hari itu. Impiannya adalah, ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga dan Faisal. Impian itu pasti akan pernah munculkan. Kenapa, Bibo? Impian seorang adik, dia pernah curhat terhadap kakaknya. Tapi tanpa sepengetahuan orang tua, ya. Apa curhatannya? Ini dia, kan? Eh, anak sampai jam berapa, sih? Dan mereka kan mahdud gak waktunya, Zat? Oh, minggu libur ya. Minggu libur ya. Dia punya impian yang indah, dia bicara bercerahkan impiannya terhadap kakaknya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Rabb itu memberi al-izzah. Rabb itu maha baik. Semua hari ini saat dia mengatakan Rabb itu maha baik, maka semua mata tertuju kepada orang hebat ini. Kekesalan hari itu berubah menjadi kebahagiaan. Kekesalan beserta hari itu berubah menjadi cinta. Antum melihat ayah yang hebat ini, dia menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Impian pemuda hebat ini adalah memeluk ayah yang dia cinta. Bukan ini yang antum. Aku melihat peci sang ayah ini. Pecinya sangat sederhana, nak. Tapi cintanya istimewa. Aku melihat huwa laisa minal mumtazin. Dia bukan anak yang kumlot mulainya. Tapi ayah adalah figur utama untuk dia. Yang sudah 2 jam 30 menit. Kita, karena di situ ada the power of being in one day. Dan tayangan ini kami bawa ke satu kampus UIN arah dari Aceh. 9 menit itu ditonton oleh 200 calon wisudawan wisudawati yang akan diwisuda minggu depannya.
Tapi tiba-tiba Allah menggerakkan kembali. Ada seorang putri, anak Loksemawe. Dia maju, dia diserang. Dia berteriak di depan ratusan orang. Selain dia ketua BEM, badan eksekutif mahasiswa. Siapa nama anak ini? Namanya adalah Rina Maharani. Mahasiswi dari UIN, Arangin. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia pengen banget nak diwisuda. Dia pengen banget dipeluk kayak yang lain dari wisuda. Dan dia meninggal dunia. Sudah sayap kanan muncul tulisan selamat dan sukses wisuda-wisudawati dengan karangan bunga cantik dari almarhumah. Dia lari kecil di belakang aula. Dia menarik jas kami sambil mengatakan, Mas MC, potret itu di tanah selama makan Nanggol Aceh dan hai generasi putri, antum lihat aja ini. Tanah Nanggol Aceh dari salam hari itu berduka kawan. Semua mata terpuju kepada ayah yang hebat ini. The power of Bidul Walidain muncul di satu. Antum sudah mulai mata antum berubah, apalagi antum bisa seperti kayak barusan. Itu gara-gara anak ngomongnya lebay.com. Coba kalau anda ngomongnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya cerita ya. Pernah dengar nggak yang hikayat, Ustaz? Jadi begini, dulu kan saya tuh pernah ke Manado ya. Astagfirullahaladzim, itu kan acara wisuda ya. Saya tuh MC waktu itu di samping gitu. Ya. Pas saya MC tiba-tiba ada yang teriak di belakangnya, Pak itu jangan mulai dulu. Nunggu itu tuh satu wisudawan sama enggak bisa. Ini. Tah, itu orangnya tuh. Jadi dia itu terlambat. Kalau anak ngomongnya kayak gitu, antum tertawa. Itu namanya adalah smart communication. Hampir ribuan pasang mata, semua terhipno gara-gara ada satu orang. Kalau antum bilang, Ustaz, bisa seperti itu. Nah, how to say, cara kita menyampaikan harus 97%. Aku banyak yang beri air mata karena anak ngomongnya kayak gitu. Antum bisa bayangkan gak kalau cerita kampus tadi anak ngomongnya berubah lagi. Teman-teman, saya pernah ke kampus, ini kampusnya nih, ini kampusnya ya. Di sini ada wisuda ya, saya waktu kan MC tampil, tiba-tiba ada orang nih, dia pengen wisuda nih, ini anaknya nih, nah ini ya. Dia pengen wisuda, gak jadi wisuda. Antum tahu kenapa? Meninggal dunia. Wafat ya. Jadi yang namanya udah wafat ya. Kalau anak ngomongnya kayak gitu, antum pun tertawa. That public speaking. Antum sama 2 jam dimainkan emosinya hari ini. Karena public speaker yang inspiring others adalah public speaker yang dia bisa menghipno audiensnya. Sesekali dia deg-degan gara-gara laser warna merah. Dalam sekejap deg-degan itu hilang. Antum tertawa lepas gara-gara apa? Hiburan merah beda. Tiba-tiba itu hati suara tertawa antum langsung hilang yang muncul di dengan air mata gara-gara cerita ini. Antum habis menangis tertawa lagi gara-gara ternyata kita kena prank hari ini. Jadi anak lucu melihat wajah generasi putri Al-Mijan hari ini. Mata antum sambil menangis tapi sambil tertawa. Makhluk seperti apa anda ini? Maka akhirnya itulah di segmen jam 22.00 ini saatnya kami mengatakan, nak, katakan sama-sama, belajar itu penting. Jangan yang penting belajar. Sholat itu penting. Jangan yang penting sholat. Jadi santriwati itu penting.
Jangan yang penting jadi santriwati. Semangat baru harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari ibu yang dahulu. 3 jam yang lalu, antum belum tahu kisah kota pendidikan di Indonesia. Sekarang antum sudah tahu. 3 jam yang lalu, antum belum tahu ternyata dahsyatnya the power of Birrul Walidain. Dan sekarang you know that saatnya ada al-fakir di Jakarta untuk pamit dari bumi al-mizan. Dan insyaAllah kita akan sinergi kembali dan mohon doa dari antum semua. Kami pun mengirimkan doa semoga generasi putri al-mizan menjadi generasi kebanggaan di negeri. Sampaikan salam cinta kami untuk Mudirin Hadal Ma'ad. Salam takzim hormat kami untuk beliau. Para asatid, dewan asatid yang sudah merapat hari ini bersama kami. Nashkurukum barakallahu fikum. Asatidah yang merapat hari ini kami ucapkan terima kasih. Syekh barakallahu fikum. Saatnya kami mohon pamit sebelum kita keluar ruangan. Tunjukkan takbir antum untuk negeri ini. Takbir! Barakallahu fikum. Wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam sudah. Assalamualaikum. Akhir bicara tempat kita sebagai mahasiswa negara Republik Indonesia tepat malam hari ini bersama generasi Al-Mizan Putri di zona Merdeka Barat. Kami hadir merapat dalam satu frame. Para dewan guru, dewan majelis masyayikh semuanya merapat karena kami yakin generasi putri yang ada di belakang kami ini adalah generasi al-mutakhalliqat bi akhlaqin karimah. Mereka akan terlahir menjadi generasi yang akan hiasi lagi peserta. Akibat itulah, angkat tangan kanannya generasi putri Al-Mizan dan kepalkan Nusantara merindukan the power of takbir antun lah hari ini. Takbir! Takbir! Saya Hebi Jangan dari Al-Mizan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tepuk tangan untuk Besma Putri Al-Mizan.